Okay guys, welcome back di pertemuan kita kali ini lagi di perburuan para zombie ya guys ya. Jadi kita sudah menginjak stag roof level 4 ya guys ya. Oke, langsung aja kita masuk ke lobby bro. Lihat guys, blackjack roof ya guys ya. Waduh, ini mekaniknya gila-gilaan ini bro. Kita melawan zombie pogo, zombie apa ini, baseball, dan juga zombie pagar ya guys ya. Pagar lagi bro, zombie tangga ya guys ya. Jadi saya mempunyai trik yang jitu di sini ya guys ya, supaya kalian gak kesusahan. Kalian pick dulu ini, lalu pick engkol ya. Lebih baik engkol menurut saya guys ya, damage-nya lebih besar guys. Dan kalian pick yang namanya ini, kalian pick copy bin dan juga pick magnet supaya lebih enteng ya guys ya. Dan pick apa ini, potato mine, dan jangan lupa partian bro. Enggak party enggak seru ya guys ya. Kita kan punya dom serom guys. Mantap bro, langsung aja bro kita play ya guys ya. Yo, welcome guys, welcome. Jadi kegunaan kopi bin ini untuk membangunkan plan yang ada di malam hari ya guys ya. Jadi seperti itu guys. Aduh, terap dulu guys, sendawa dulu guys. Yo, langsung yo. Waduh, 3 web guys, untung kita mengambil base kayak gini ya guys ya. Base yang triknya jitu banget ini bro. Seharusnya bakal menang ini guys. Oke, 3 web guys. Harus hebat ini bro, harus keren ini bro, base nya bro. Yo, taruh tanaman kol. Jadi menurut saya lebih baik kol ya guys ya, menurut saya gitu guys. Kalau kalian suka jagung ya gak apa-apa guys. Lihat guys, damage call lebih besar ya guys ya. 1 2 3, 3 juga udah langsung copot tangannya ya guys ya. 4 5, lemparan kelima langsung hilang ya guys ya zombie ya, dari peradaban bumi ini ya guys ya. Kayak gitu guys. Lebih besar damage-nya bro. Yo, sambil jalan tanam-tanam dulu ini ya guys ya. Sambil jalan bro. Oke, sampai lupa nggak ada plan di lane mid lane ya guys ya. Sambil jalan kita tanam-tanam guys, tanam-tanam pot bro, untuk mempersiapkan ya guys ya. Lanjut tuh guys tuh, dengan hashtag siang-siang adu mekanik ya guys ya. Dengan kalian membawa magnet ini, seharusnya zombie-zombie tadi yang memakai bahan-bahan metal nggak jadi masalah buat kalian ya guys ya. Bakal easy peasy ya guys ya. Yo bisa. Oke, web pertama bakal datang ya guys ya. Kita naruh plan sampai sini aja bro. Oke. Saya sempat lupa bro, jadi kita sudah mempunyai 2 baris tanaman kol ya guys ya, yang akan menunjang gameplay dan meng-carry game kali permainan kali ini ya guys ya.
Lanjut aja bro, wave pertama akan segera datang ya guys ya. Lihat di sini ada, nah kayak gitu guys, ini copy bean-nya masih tidur ya guys ya, magnetnya masih tidur. Menggunakan copy bean dia langsung sadar dan apa ya namanya langsung bangun ya guys ya, dari tidurnya ya guys ya. Kayak gitu guys. Jangan lupa perkuat pertahanan guys. Jangan biarkan plan magnet kita mati guys. Saya salah guys. Tanamannya terlalu ke depan ya guys. Seharusnya saya tanam di sini bro. Sorry guys, itu kesalahan guys. Yo, kita sudah mempunyai 4 baris tanaman kol ya guys ya. Lanjut yuk. Dan seperti biasa kita tanam-tanam magnet ya bro ya. Yo lanjut guys, sorry tadi ada gangguan ya guys ya, sedikit ya guys ya, tapi gak apa-apa bro, bakal kita lanjut guys. Yo, seperti biasa kita memakai copy bean untuk membangunkan magnet yang tertidur ya guys ya. Yo bisa. Oh sempat lupa bro, kita sudah mempunyai 3 baris tanaman kol yang bakal nge-carry game kali ini ya guys ya. Seperti biasa kita tanam-tanam ini bro, tanam-tanam magnet guys. Jadi kalau kalian menanam magnet ini hambatannya cuma satu doang ya guys ya, yaitu zombie yang memakai congcot ini ya guys ya. Yang 3 tadi udah bukan menjadi hambatan guys, yang zombie tangga, zombie baseball, dan juga zombie pogo nggak bakal jadi hambatan kalian ya guys ya. Yo, web kedua akan segera datang ya guys ya. Yo lanjut. Apakah kita bakal partian menggunakan domstrom guys? Kalian setuju gak guys? Lihat guys, diambil tongkat pogonya guys. Partian yo menggunakan ini yo, menggunakan domstrom yo, seru yo. Bakal seru guys. Tuar. Rata guys. Bahkan lihat guys, atap rumah kita sampai jebol guys. Yo bisa. Tanam ini aja guys, pot lumayan untuk sebagai ini guys, sebagai benteng yang pertahanannya sedikit ya guys ya, lumayan ya guys ya. Sorry pot, aku mengorbankan dirimu. Oke lihat bro, udah nggak jadi masalah guys. Oke tanam-tanam pot coy, sebagai benteng ya, benteng yang darahnya sedikit guys, tapi lumayan guys buat melindungi plan kita guys. Sorry pot. Wah, kalau nggak bawa magnet, saya yakin gameplay kali ini bakal kalah guys. Saya bener-bener yakin guys, gameplay kali ini bakal kalah guys. Ah, magnetku. Oke, santai guys. Kesalahan saya lupa bawa ini bro. Lupa bawa walnut ya, yang 50 itu lumayan. Soalnya kita sudah mau mencapai late game ini bro. Zombinya pada kuat-kuat ya guys ya.
Yo, late game yo, late game final web yo, bisa yo, Kita sudah mempersiapkan Jalapeno dan juga Domstrom ya guys ya. Siap-siap guys, Oke, ternyata zombie baseball datangnya terakhiran, bro. Yo, kumpulin dulu semua zombinya, yo. Kumpulin dulu semua zombinya, guys. It's time. 3, 2, 1, 2. Mantap, guys. Kena semua zombinya, ya, guys. Ya, jadi sekarang kita mendapatkan yang namanya tempat menyiram, ya, guys, ya. Alat untuk menyiram, guys. Watering can. Jadi segitu dulu aja guys di pertemuan pertempuran para zombie kali ini. See you again di pertemuan selanjutnya bro. Bye bye men.